Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cip Kupi semuanya, dimana saja Anda berada, selamat menyambut hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Setelah sebulan kita melewati puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan, penuh kekusyukan, tawadu, menahan diri dari makan dan minum, dan menahan diri dari segala hawa nafsu yang itu bisa membatalkan puasa dan juga menghilangkan pahala puasa. Sebulan sudah kita lewati, dan alhamdulillah kita akan menanti detik-detik hari kemenangan, hari pengampunan dosa, dan tentu kita sangat berharap bahwa kita termasuk ke dalam golongan-golongan yang diwisudakan oleh Allah dengan titel takwa, yaitu la'allakum tatakun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, karena kita tahu titel takwa tidak diperjualbelikan di dunia, di universitas-universitas, baik itu lokal maupun internasional, dan juga tidak ada di institut-institut maupun sekolah-sekolah tinggi. Tidak ada yang namanya titel takwa yang akan diusulkan kepada kita, karena titel takwa itu adalah Allah langsung yang memberikan kepada kita, dan tentunya Allah tahu kepada hamba-hamba yang mana yang sudah pantas diberikan titel tersebut. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan titel takwa, sehingga puasa yang telah kita jalankan satu bulan lebih itu akan memberi bekas, tentunya dengan adanya perubahan-perubahan di hidup kita setelah kita melaksanakan bulan suci Ramadan. Kalau dahulu kita sering melakukan hal-hal yang di situ mengundang dosa, tentu setelah selesai bulan Ramadan kita bisa mengurangi, dan bahkan kita harus bisa menghilangkan perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga puasa tersebut memberi bekas bagi kita, tentunya dengan arah-arah yang lebih positif. Di sini Cip Kupi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, kata-kata yang menggores hati, tingkah laku yang melukai pandangan, dan sikap yang terkadang mengundang kebencian. Di sini Cip Kupi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan selamat menyambut hari Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan tahun berikutnya, dan juga kita juga bisa berjumpa di Hari Raya Idul Fitri berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.